Beberapa harga komoditas pangan strategis terpantau mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu, 14 September 2022. Kenaikan harga terjadi pada cabai rawit merah, gula pasir lokal, daging sapi, dan bawang merah. Berdasarkan laporan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIPSN, hari ini, pukul 9.30 WIB, harga cabai rawit merah secara rata nasional di pasar tradisional naik Rp500 atau 0,76% menjadi Rp66.100 per kilo dari hari sebelumnya. Kemudian, untuk gula pasir yang sempat stabil di harga Rp14.400 per kilo kini mengalami kenaikan Rp150 menjadi Rp14.650 per kilo. Sedangkan untuk kualitas premium stabil di angka Rp15.850 per kilo. Harga daging ayam ras segar yang sebelumnya terjadi penurunan harga kini terpantau naik Rp100 menjadi Rp34.850 per kilo. Sedangkan harga bawang merah ukuran sedang juga naik Rp100 menjadi Rp36.850 per kilo. Selain kenaikan beberapa harga pangan, terdapat pula harga yang stabil seperti beras dari semua jenis rata-rata stabil di angka Rp12.000 per kilogram. Bawang putih juga terpantau stabil di angka Rp28.900 per kilo. Sementara itu, harga telur ayam ras terus mengalami tren penurunan dalam satu minggu terakhir. Hari ini komoditas tersebut mengalami penurunan Rp100 menjadi Rp30.500 per kilo. Beragam cabai yang sempat mengalami kenaikan setelah pemerintah mengumumkan harga BBM naik, kini turun perlahan. Cabai merah besar turun Rp350 menjadi Rp64.100 per kilo, cabai merah keriting turun Rp750 menjadi Rp67.250 per kilo, dan cabai rawit hijau turun Rp300 menjadi Rp52.450 per kilo. Minyak goreng pun turut mengalami penurunan seiring dengan semakin meratanya distribusi dan pasokan di seluruh daerah. Minyak goreng curah turun Rp50 menjadi Rp14.550 per kilo, kemasan bermerek I turun Rp100 menjadi Rp22.700 per kilo, dan kemasan bermerek II turun tipis Rp50 menjadi Rp21.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 15 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.